malam ini kita akan melaksanakan giat pengungkapan kasus Curanmor, khususnya pickup atau bak terbuka. Mirip bro. Ini kok nggak ada kuncinya ini? Nggak bawa STNK. Mana? Tim Jatandras Polres Bantul yang sedang menguntit sepeda motor yang diduga pelaku kejahatan mendapatkan laporan jika orang yang mereka buntuti merupakan komplotan Rudy. Namanya Jasmani. Untuk yang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu ada di belakangnya dan pada saat di pom bensin sepeda motor itu mendahului untuk melihat situasi sekitar, mengatakan bahwa yang mengendarai sepeda motor itu adalah temannya dan dia tugasnya yaitu memantau situasi. Pengejaran pun dilakukan. Tim langsung tancap gas mengejar motor yang digas oleh Jasmani. Motor Jasmani terjatuh, namun Jasmani justru melarikan diri. Tim Jatandras terus mengejar Jasmani. Clear ya. Ayo. Ya, aman. Tahu toh dosane? Ya. Oke. Akhirnya, Jasmani dapat dilumpuhkan. Jasmani tidak dapat berkutik lagi. Terang tidak temukan sama temanmu. Iya, monggo, Pak. Berapa kalinya? Tunggal kali, Pak. Yang benar. Tanya tunggal, Pak. Kamu. Mana? Tuan rumah mana? Bentar. Udah, dari situ aja. Nggak usah jalan. Oke, Pak. Temanmu. Oke. Dari mana? Oke. Jasmani dipertemukan dengan Rudy, sang otak dan eksekutor dalam pencurian setiap aksi pencurian pick up. Coba lihat yang benar-benar. Temanmu ya? Temanmu bukan. Oke, Pak. Temanmu bukan? Kocok lo, Pak. Ini orang Malang juga? Oke, Pak. Tak kutro, Pak. Udah lah, masuk lagi. Masuk. Rudy dan Jasmani kemudian digelandang ke Mako Polres Bantul untuk diinterogasi lebih lanjut. Jatuh.